Halo, sebenarnya apa khabar? Hari ini saya cakap tentang Kokusatsu Sukuraya yang jadi anime yang pernah diadaptasi ke Jepun di Amerika sampai jadi Superhuman Suicide Squad. Tapi saya takkan cakap tentang adaptasi tu. Saya cuma cakap tentang Kokusatsu ni. Maaf saya lupa namanya. Saya nak buat video sembang dia saja. Jadi mari kita tengok video yang ni sebab saya tak cukup maklumat tentangnya. Mari kita tengok sekarang. Denko Chojin Gridman. Gridman atau sering disebut Gridman the Hyper Agent adalah serial tokusatsu produksi Suburaya yang disiarkan pada 1993 hingga 1994. Meskipun di bawah naungan Suburaya, serial ini tidak masuk dalam daftar Ultraman, meskipun memiliki desain yang serupa. Suburaya Production sendiri menggolongkannya sebagai Giant Hero atau Kyodai Hero, menjadikannya sebagai serial non-ultra Suburaya sebelum Bioplanet Mu, belasan tahun sesudahnya. Berkisah tentang tiga anak yang jenius dalam komputer, yakni Naoto, Yuka, dan Pei, yang mencoba membuat video game mereka sendiri. Namun kemudian, secara tidak sengaja mereka menyadari bahwa teknologi tersebut terhubung dengan seorang polisi interdimensi yang bernama Gridman. Dan dari situlah, petualangan Naoto dan kawan-kawan dimulai untuk memerangi monster-monster ciptaan Kanji Jeever yang mengacaukan sistem komputer seluruh dunia. Gridman merupakan serial pertama yang diproduksi menggunakan Bitu Digital Video untuk menciptakan special effect-nya. Teknologi ini memungkinkan untuk menciptakan efek slow motion yang begitu halus, dan tentu saja itu termasuk teknologi perfilman yang cukup maju pada era 90-an. Serial ini juga diadaptasikan ke versi Amerika Serikat oleh DIC Entertainment dengan judul Superhuman Samurai Cyber Squad. Tapi sama juga dengan Ultraman, tak boleh tahan 3 minit. Ya, kita tak boleh tahan 3 minit. Walaupun tak boleh tahan 3 minit, saya harap sangat yang cerita ni akan diadaptasi ke Malaysia. Yang saya gembira kalau cerita nak adaptasi. Ya, sebab ni ada dua. Saya harap cerita ni tak sama macam kat Jepun ataupun Amerika. Saya harap cerita akan berbeza sikit. Ya, ya, saya harap anime. Saya harap kalau saya tak buat kartun ni juga tak adaptasi ni. Oh, dalam kartun pun best juga ni. Saya harap sangat diadaptasi lah. Itu yang saya harapkan. Sebab saya memang teringin nak tengok mampuh yang adaptasi ataupun buku komik. Itu yang saya harapkan. Kalau dibuh ke Malaysia, harap dibuh nama pahlawan yang sesuai. Okey, itu saja saya nak cakap tentang saya bakal ni. Kalau ada maklumat atau duit yang banyak, ada nak adaptasi ke pusat sini atau tidak. Okey, itu saja saya nak tanya atau yang itu saja saya nak sembang. Jangan lupa share pada kawan anda, dengan sepupu, dengan saudara mara anda, dengan makcik anda, dengan kawan anda yang lain. Okey, kita saya akan sekarang tu. Jangan lupa putar subscribe yang putar macam. Bye!